Hi guys, I'm back with Minato Super Bowl. At the time we will play game a lot of things like sleeping, fighting a night, getting in bed at night, and also playing game horror, survivor, up to simulator, etc. Waiting for my makeup every day in 2023. Well, I use Premiere to make content for Fedyona and Gesini Pack. Don't forget subscribe to the Minato Super Bowl channel. Oke, dan kali ini kita sudah ngebahas yaitu Hydro. Dan kali ini kita akan melanjutkan nge-review ngebahas yaitu Utau Pyro. Karena Utau Pyro ini udah sakit damage-nya, jadi kita bisa nge-review skill dan juga artifact. Jadi bersama Kazuha, jadi kita bisa melawan Deliken dan juga lain-lainnya. Terus Butirah Warpi, kita kejar BP top 100 dan apakah win streak Liga SF. Dan sebenarnya aku sudah Liga SF, jadi 2000, jadi kemungkinan besar kita bisa mencapai top 100, kita gak tahu apakah bisa atau tidak. Selanjutnya Fatigue the Moderna, kita farming Blast on Kingdom item dan keypad. Dan juga kita menyelesaikan misi rank up quest dari Jusulen caster. Yang ada rank up di Samson ya, jadi kalau gak salah assassin. Jadi kita menyelesaikan rank up questnya, jadi misinya cepat beres. Terus Tower of Fantasy, kita bisa explore di semua map begitu sebelum ke desa. Kenapa? Jadi kalau ketika sudah beres area-area yang semua udah komplit, tapi kalau misalnya ada yang belum beres, batu segala atau bola belum ada tahu, bisa ditentuin. Dan juga api itu yang membeku ya itu. Nah sebenarnya itu ada itu. Oke, selanjutnya Nick, karena kalian bisa lihat ya, tapi Nick ini kita belum bisa membahas, jadi kita kumpulin karakter dulu karena bisa biar kalian memahami. Dan kita bisa battle lah melawan yang plus itu apa gitu, jadi kalian bisa ini. Jadi karakter aku sudah level 40, kemungkinan besar nanti kita naikin ke level 50. Nah itu dia ya, jadi bisa review. Dan terakhir yaitu Gesini Pack, kita bisa boss random berhandlenya di sasar acak dan juga domain baru yaitu di tempat desert ya, tapi itu ada yang baru, jadi artifact item dan talent kita bisa farming grinding ya, secara singkat aja gitu. Dan satu lagi ya, untuk Gesini Pack aku sudah didapetin yaitu Wanderer Animo 5 star dan juga Parusan Animo, jadi ini sudah lengkap. Kemungkinan besar aku akan kumpulin, kita bisa mencapai 66.000. Kalau nggak salah, nggak tahu sih apakah bisa. Kita menabung sampai 100.000 Brimo Gem. Dan juga untuk next PES 2 aku udah ada Shokut sama Kamisato Yato. Udah gua nggak salah nih, Joko sudah ada, tapi kami satu ayat tuh aku skip dulu karena kita mau menunggu Alhaitam Dendro. Itu dia ya, gua menunggu-tunggu ya. Jadi kalian bisa melihat gameplaynya nanti sebelum gua lihat gameplay. Ini karena nge-build karakter. Jadi kita ada Wonder Animal sudah gua build, tapi artifact-nya mau artifact yang baru, tapi tenang aja, kita bisa maksimal level 90 itu. Oke, selanjutnya Butirah Wampi, dan ini sebenarnya sebenarnya aku sudah gacha Kosuki Oden
Ya, Posi Golden aku ada dapetin, jadi maka dapet. Dan juga Yogoro kue, Yogoro yang bos Yogoro yang di mana itu kuat banget damage-nya, jadi aku sudah didapatkan. Dan yang terakhir yaitu pakai 2 tiket pre-sale, ternyata gua dapet Marco, akhirnya bisa gua dipakai lagi, jadi mantep banget. Selanjutnya yaitu Pedroda, kita kedatangan event terbaru yaitu Santa, ternyata ada Fitra, tapi aku skip servernya karena aku mau menunggu Senji Muramasa Saber plus Pegasa GSR. Itu random ya, jadi kita ditunggu saja video terbaru untuk Nier ya. Karuto Warapatasi tapi gacha. Dan sebenarnya kita mau kumpulin dark kristalnya jadi biar aman ya gitu. Terus nih, karena nih gue belum sempat video dekasa, jadi kita akan mengumpulkan ritar-ritar yang biru ya, jadi gitu ya pokoknya. Oke, udah itu aja. Dan kali ini kita langsung membahas karakter yaitu Hu Tao Pyro, nge-review artifact dan skill. Ditunggu saja video terbaru. Dan juga battle bonus yaitu Fangirl Odena dan juga Puntira Duanpi. See ya. Hai guys, kembali bersama Minato Super Bowl. Dan kali ini kita akan bermain game Destiny Fate dan kita akan nge-review karakter yaitu Hu Tao Pyro. Dan di sini kita karena ini buat kalian yang penasaran belum nge-review karakter Hu Tao, sekarang kita akan ngebahas ini. Jadi kita akan bareng sama Hu Tao Pyro satu ini ya. Oke, dan kali ini kita akan nge-review Hu Tao. Ini sudah level 90, sebenarnya ini udah sakit banget. Dan di sini ada main HP, attack, defense, elemental mastery, max stamina. Dan juga kalian bisa lihat damage-nya Hu Tao itu ditekan red sama damage itu 202,0%. Ditekan red 68,8%. Ini bisa ini ya. Oke, kita senjata ini memakai Step of Homa. Ini udah level 90. Di sini kalian bisa lihat HP increase by 20%. Ordinary profile and attack bonus based on jadi ada 0,8% of the wider max HP when the wider HP is less than 50%, this attack bonus is increased by and jadi bisa tingkat tambah HP ini, jadi bisa kalau misalnya lawan healer atau lawan lain itu bisa ini ya, jadi lawan musuh-musuhnya tersebut. Oke, kita nge-review Hu Tao ini. Dan ini kalian bisa lihat ya, bunga ya, jadi di sini ada HP, sebenarnya ada critical rate 7,8%, ada energi risa 10,4%, ada HP attack ini critical rate-nya 7,8%. Ini udah cukup kuat untuk melawan musuh-musuh yang terkuat di yang karakter Hu Tao Pyro ini. Oke, kita langsung saja ke bulu. Bulu ini menggunakan Crimson Wind of Flame. Nah, di sini kalian bisa lihat ada attack, di bawahnya itu ada HP, ada critical damage sama red. Itu damage-nya 12,4%, critical red 9,3%, defense 7,3%. Ini kalau bisa kalian menggunakan ini maka sakit. Kalau misalnya kalau ganti-ganti begini itu belum cukup kuat, jadi menggunakan ini. Jadi by the way, buat kalian mau cari artifact buat Hu Tao ini, jangan lupa cari yang namanya Crimson Wing of Plank. Kalau bunga ini sama ya dua-duanya, jadi kalian bisa cari di domain-domain tersebutnya. Oke, kita langsung aja ke supply. Nah, supply ini ada elemental mastery. Di sini edit card damage sama red, defense,
energi Risa. Jadi kalian bisa cari Elemental Mastering buat Hutao, karena apa? Dia bisa menambah damage sama red. Gak mungkin cari attack, gak mungkin cari ini. Jadi kalian bisa cari Elemental Mastering di atasnya itu 187. Di sini tekan damage rednya, kalian bisa lihat ya, damage-nya itu 15,3%. Kalau red 9,3%, ini prioritasnya bagus. Jadi kalian bisa cari 3 Crimson Wing of Plant. Next-nya kelas ya. Kelas ini menggunakan Blister Trier dan di sini Pyro Damage Bonus. Nah, ini temenannya ini di bawah itu ada HP, Renka Damage, sama Renka Red, Mata Mastery. Ini Renka Damage itu 19,4%. Renka Rednya itu 6,2%. Ini kalau kalian melawan musuh itu kalian harus membutuhkan ada elemennya apa? Pyro Damage, Bonus, ada Hydro, ada segala macamnya itu harus cari. Jadi kali ini kalian bisa cari gelasnya gak pakai ini, tapi bisa kemungkinan satu gelas aja yang secara berbeda sih. Oke, naiknya Crimson Twig. Nah, ini kalian bisa pas set Crimson Twig satu blister ya, jadi bisa cari ya. Di sini ada critical red 31,1, ini sakit banget damage-nya. Jadi ada HP, ada Elemental Mastery, ada attack, ada energi Risa. Ini kalau ini super-super kuat banget. Jadi total damage itu 202. Ini bayangin ya kalau lawan musuhnya terkuat ini. Oke, okay, konstelasinya Chenom belum T1 sama T2, tapi ya sekolah ya. Oke, kita langsung ke skill. Nah, skillnya itu normal attack, Synchro Spear of Wasang. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri aja. Oke, di sini kalian bisa, kalau misalnya normal attack, kalian bisa ada 6 hit damage, itu sakit damage. Kalau bisa ditekan, itu ada 242,6%. Ini mantep banget kalau menggunakan normal attack, ini cukup terkuat. Dan di sini yang kedua skill kedua yaitu Wither to Afterlife. Kalau menggunakan skill 2 itu dia akan mengurangi HP. Ini mantap banget. Jadi ada anti-fatigue cost-nya 30% karena HP, attack increase to blood blossom damage. Blonde Blossom Duracen ya. Jadi ini kalau misalnya Blonde Blossom yang damage itu 115%, 8,6 itu mengurangi HP ke kita sih. Itu dia. Oke, okay, next skill ketiga ini bisa nge-ulti sebenarnya. Oke, okay, kita langsung saja. Skill damage itu 447%, low HP skill damage 558%. Ini kalau melawan musuh itu meningkatkan nambah HP ke kita, jadi untung aja. King HP-nya dengan hatiannya 9,23 meg HP low, jadi bisa low 12,30 meg HP. Ini CD energy cost ya, ini kalau bisa dipakai-pakainya. Oke, okay, ternyata sudah beres. Kalian sudah nge-review karakter Hutao Pyro ini. Kalian yang sudah tahu mengenai ini, kita sudah ini. Next, kita akan nge-review karakter selanjutnya yaitu Yelan Hydro. Kalian yang penasaran? Oke, okay, ditunggu minggu depan. Kita bisa nge-review karena sini. Dan sebelumnya kita ada waktunya, jadi kita lihat yuk, kita melawan musuh-musuh yang tengkuat. Yuk kita langsung melawan Fungi maybe atau Illicar. Kalau Illicar ini nih random banget. Oke, okay. Biasanya kalau lu tahu itu ada counternya, jadi bisa
nambah damage-nya lebih sakit. Jadi oke, kita yuk, kita masih ada waktu, jadi kita langsung ke tempatnya ya. Nah, oke. Wah, ini ada musuh tapi untung nggak mau dikelain. Oke. Kita sudah mendekat. Nah, nanti kita akan review. Oke, kali ini kalau misalnya ke Uti itu damage-nya Kasuha itu sakit. Jadi kemungkinan kenek. Dan enggak cuma di sini, kita naik ya, selain Helicar kita coba melawat Bungi ya. Karena kalian mau penasaran damage dari Hutao Pyro 1 ini sakit damage-nya ini. Tapi kita akan ulti. Jadi ketika oke, ada musuh ya, jadi gua akan nge-heal dulu terlebih dahulu, karena itu ruin kuarnya itu gampang bisa dikalahkan. Oke, kayaknya kita menggantikan lawan musuh-musuh yang berbeda. Kita Bungi ini sebenarnya bisa ya. Yuk, kita langsung ke tempat Bungi, karena biasanya Bungi itu sudah tahan mana ya. Oh, di sini. Oh, di bawah. Ternyata ada di bawah sini. Jadi kita langsung. Oke. Nah, sebelum gua memakai, kita harus. Oke. Jadi ketika ada combo, nah, damage-nya tuh, kalau gua mengurangin HP, sebenarnya sih, oh, jadi kalau Bungi itu gampang dikalahkan. Nah, sekarang kita ganti ke ini yang The Arena. Nah, sebenarnya Arena ini bisa dikalahkan menggunakan Hutao. Kalian mau penasaran Uti Hutao, tapi waduh. Jadi ternyata di sini. Tuh, jadi kalau kalian pakai skill 2 itu mengurangi HP ke kita, jadi berhati-hati aja, jadi jangan sampai what a cute treasure coffin. Oke, kita ganti ke tempat lain.
karena tau gua di tempat slime ini sudah makin ini sebentar ada waktu enggak. Oke, kita masih ada waktu dikit, kita lihat hutau, tapi kita gak pakai uti. Jadi kita hutau udah tahu kalau misalnya ke uti itu kita menambah HP ke kita, jadi kita akan menggunakan skill kedua. Nah di situ kalian bisa biar dia pergi dulu sebentar. Kok dia gak pergi? Oke, dia pergi ke atas sana, jadi menunggu musuhnya. Waduh, sini datang mari. One with nature. Kabur. Sini. Oke. Okay. Nah kan, Badwin, kalian bisa lihat ya, kalau slime itu gampang banget dikalahkan. Jadi Chen itu car. Jadi kalau misalnya melawan Luindrek itu gampang matinya, itu tinggal bawa partnya. Jadi kalau misalnya dua solo itu gak bisa tuh. Jadi berhati-hati kalau misalnya melawan Luindrek, Jajepang, Kaletor, Reggie Spy dan lain-lainnya juga sih. Itu dia. Oke. Dan sebenarnya kita sudah waktunya udah habis. Jadi kita next kita akan bahas karakter yaitu Yelan Hyrule. Karena kalian udah menunggu aku nggak bahas karakter Yelan. Stay tune dan kita langsung ke peta baru ke Putri Rahman B.